Pemerintah pusat telah membatalkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 saat Natal dan Tahun Baru. Pemkot Pontianak menyatakan belum menerima instruksi baru saat Nataru, namun wali kota memastikan siap menerapkan kebijakan turunan yang akan ditetapkan untuk mengantisipasi kasus COVID-19. Dari pusat, seperti apa perusahaan ini kan tidak bisa berjalan sendiri. Apapun yang diinstruksikan dari pusat menjadi catatan, menjadi acuan kita. Tapi sampai saat ini belum ada surat Imendagri. Imendagri 6.2 sudah saya terima secara dari WA ya. Tapi saya tunjukin ini belum. Isinya apa saja? Isinya kan pembatasan-pembatasan, tidak ada perayaan Nataru, malam tahun baru terutama. 50% yang seperti itu. Di Natal dan tahun baru, tempat-tempat keramik, kerumunan itu dibatasi jumlahnya. Prokes. Aturan libur Natal dan Tahun Baru berisi tentang pengetatan kegiatan masyarakat. Di antaranya, perayaan Tahun Baru di beberapa tempat dilarang, seperti hotel, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, hingga fasilitas umum. Hingga saat ini, Kota Pontianak masih berstatus PPKM level 2. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.